Baiklah teman-teman semua, kali ini aku adalah Raiden, pencipta robot yang sangat keren. Wow, Raiden! Betul sekali. Jadi kali ini, aku akan menjelaskan kalau laba-labaku mempunyai banyak kelebihan. Pertama, dia bisa menghalangi musuh di depan dan bisa juga untuk menangkap musuh dengan jaring laba-labanya. Apalagi laba-laba ini mengerikan. Inilah bentuk robotnya. Tada! Keren sekali bukan? Wow, hebat sekali. Bapak guru bangga kepada kau, Raiden. Hahaha, ini adalah robot yang sangat kucinta. Robot ini adalah kemajuan teknologi yang sangat keren. Pokoknya, aku sangat bangga mempunyai robot laba-laba seperti ini. Hebat, Raiden! Hebat, Raiden! Aku bangga punya anak seperti kau. Hebat sekali! Terima kasih pujinya, teman-teman. Thank you. Hahaha, aduh. Kenapa laba-laba itu tiba-tiba keluar? Hei, laba-laba, apa yang kau cari keluar? Tidak ada musuh di sini. Aduh, kamu ini ayo cepat. Ikut aku masuk lagi ya. Aneh-aneh saja. Selamat, Raiden. Kamu terpilih sebagai anak terpintar di kelas 1A. Terima kasih, Pak Guru. Selamat ya, Raiden. Kamu emang the best. Raiden emang the best. Raiden the best. Terima kasih, Pak Guru. Thank you semuanya. Aku bangga sekali bisa menciptakan alat yang keren. Neninu. Waduh, wey, siapa dirimu? Berani sekali kau menyentuhku ya. Wah, kau anak yang terpintar dari kelas 1A itu ya? Iya, kamu siapa? Salam kenal, aku adalah Orion. Dan aku adalah anak terpintar di kelas 1B. Beneran? Wow, masa iya? Gak mungkin ini. Tapi ngomong-ngomong, salam kenal ya. Aku Raiden, Orion. Apakah kau bercita-cita sebagai Spider-Man juga? Waduh, kayaknya tidak deh. Aku ingin sekali jadi Spider-Man. Makanya aku ciptakan segalanya. Aku bisa memanjat di dinding. Slek, slok, slek. Woi, apa itu? Kamu manjatnya di lantai itu, bukan di dinding. Ya, mimpi aja dulu. Nih, ini adalah robotku. Dia adalah laba-laba kecil yang bisa menyerang musuh di depan sana. Hebat juga ya. Aku bangga deh punya ini teman sepintar kamu. Terima kasih Orion. Aku juga bangga bisa kenalan sama orang pintar dari kelas 1B. Kayaknya aku masuk deh. Aku masuk dulu ya. Oh, apakah aku boleh ikut? Oh, kau mau ikut? Ayo sini, ikut denganku. Masuklah ke kelasku. Kelas apa ini? Wow, elit sekali kelasnya. Ayo, kenalan dengan guruku dulu ya. Wih, lihatlah betapa kecenya kelas ini. Pak gurunya aja seorang guru katana. Memang the best. Ayo sini, masuk. Siapa itu? Hei, kau siapa? Kenalkan om, aku adalah Raiden dari kelas 1A. Hai Raiden, salam kenal. Oke. Iya, dia adalah Raiden, dia orang terpintar juga Pak Guru. Kami akan belajar bersama di sini. Ya udah, silakan duduk. Ayo kita belajar. Terima kasih sudah menerimaku. Ini siapa satu orang ini nih, gak pakai baju dia? Oh, namanya Klah. Dia itu temanku juga. Oh gitu. Ya udah, ayo kita belajar matematika. 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 pak. 5 kali 5 25. 7 kali 5 35. Dia bisa menjawab semuanya. Bagus Orion. Ayo jawab lagi. 7 kali 8. 5 6. Apa? Nah nih, Orion bisa menjawabnya. 9 kali 9. 81. Sabarlah, aku juga ingin menjawab. Wah, hebat kali Orion ini. Bagus, bagus. Aku bangga punya anak murid. Ayo, cari ibu kota dari Indonesia. Jakarta. Ibu kota Malaysia. Kuala Lumpur. Wih, aku aja masih cari Google, tapi dia sudah menjawab. Apa-apaan ini? Kayaknya dia benar, dia lebih pintar daripada diriku. Sabar ya, bro. Halah, berisiko kelah. Kamu memang pintar, kau aja gak bisa menjawab. Sorry ya. Wih, pak, orang ini memang pintar dia. Iya, dia anak terpintar di kelasku. Kau tidak akan bisa membandinginya. Tapi aku bisa menciptakan robot spider. Emang Orion bisa? Dia nggak bisa ya? Waduh, kasih paham Orion. Dia tidak tahu apa yang sudah kau perbuat. Aku sudah banyak menciptakan robot, bro. Betul. Waduh, sekarang ayo aku mau lihat seberapa hebat permainan katanamu. Hah? Adu katana? Oke.
Ayo maju kau sini Orion. Sing, sing, sing. Woi, boleh juga kau ya Raiden. Ayo Orion, kasih paham apa yang sudah kuajarkan. Astaga, ngeri kali Orion main katananya. Ayolah Raiden, segini doang skillmu. Cing, 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 cing. Weh, cing, 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 aduh. Ah, Raiden, Raiden, kau tidak akan bisa mengalahkan anak muridku. Pala berisik, aku pasti bisa. Sini kau Orion. Wah, sing, sing, sing. Aduh, kenapa dia hebat sekali? Dia dari tadi menyerangku. Wah. Kau lakukan Raiden. Aduh, gak apa-apa walaupun aku kalah bermain katana, tapi pokoknya otakku lebih pintar. Sudahlah, kalau kau kalah jangan banyak mengelas lagi. Udah, Raiden, Raiden, kau hanya bisa buat robot kayak gitu aja bangga. Waduh, lihat saja, aku akan mengalahkan Orion ini dalam segi ilmu pengetahuan. Yaudah, ayo kita belajar lagi. Ayo. Ayo, ayo, duduk lagi ya. Sekarang, jawab pertanyaanku, oke? Oke, apa lagi ya? 7 kali 8. 5, 6. Wah, akhirnya kau menjawab ya. Pangkat 5 kali X ditambah 2Y dibagikan 7 kali ditambah 8X. Waduh, bagaimana cara mencarinya ini? Saya, 28. Wow, Orion, kau memang cerdas. Apa-apaan ini? Pertanyaan sangat sulit. Kenapa dia bisa menjawabnya? Ayo jawab lagi. 7X ditambah 2Y dikalikan A tambah B 3C. Oh, ayo jawab itu. Aduh, aku tidak paham. Aku harus cari Google dulu. Saya tahu Pak, 17. Wah, Orion memang pintar. Lihatlah, kau kalah, Raiden. Apaan ini? Aku terbuli di kelas ini. Orion ternyata cerdas banget orangnya. Hei Raiden, udahlah, kenapa kau galau? Ayo ikut aku, akan ajarkan kau supaya menjadi orang yang paling pintar. Tapi aku udah pintar ya. Udah ikut saja. Laba-laba? Kemana kau laba-laba? Hei, kenapa? Hah, kamu mendetek ada orang jahat? Siapa? Orion, dia bukan orang jahat laba-laba, dia orang baik. Aduh. Wah, ini perpustakaannya. Halo Pak. Hei kalian, kalau udah baca buku tolonglah ya, disimpan lagi di raknya. Oh iya Pak, maaf ya Pak. Wah, mantap kali ya. Sekarang makin maju sekolah kita, ada penjaga perpustakaannya. Pak, tolong ambilin buku itu Pak. Oh iya ya, saya ambilin. Ini Orion. Makasih ya Pak. Nah, buku itu adalah buku sejarah. Jadi, kau tidak hanya mempelajari teknologi, melainkan ilmu sejarah. Oh begitu. Baiklah, aku akan baca. Indonesia merdeka tahun 1945. Iya. Oh begitu. Berarti kau pintar karena sering baca buku. Ya bisa bilang di seperti itulah ya Raiden. Aku suka membaca dan menulis. Pak, tolong ya Pak, carikan buku saya Pak. Buku tentang ilmu teknologi. Oke, bentar ya saya cari ya. Mana buku itu? Pak, cariin Pak. Buku komik Pak, buku komik Naruto ada Pak. Aduh, Naruto kamu ini. Nah, itu bukunya. Oke. Yes, ini tentang teknologi. Iya, ini tentang teknologi. Ini mana? Percampuran darah skorpion dan darah manusia. Itulah diriku. Jadi, kok ini bisa menjadi seorang skorpion kah? Ya, aku bisa menjadi skorpion. Keren sekali kan? Wah, campuran darahmu emang the best. Pak, apa Pak? Kamu lihat Kla nggak? Dia itu belum balikin buku. Saya minta denda nanti sama dia. Wih, teman kamu tuh Orion. Udah aku diam saja. Kla itu memang suka buat onar. Oh gitu. Ini dia, robotku yang sudah kubuat. Bagaimana? Hebat sih, robotmu memang the best. Tapi masih ada kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangannya yaitu robotmu ini tidak mengejar lawannya. Jadi kau harus mengarah musuh dulu. Oh, dia tidak ngejar ya. Berarti masih kurang nih. Iya, harusnya kalau laba-laba ini mengejar dengan sendirinya, pasti laba-laba ini sangat the best. Oh gitu, yaudah. Ayo, aku punya alat baru. Ini namanya Spider Slebel. Wow, jadi ini kau yang ciptakan? Iya, keren bukan? Wah, keren sekali. Kita bisa terbang kemana-mana menggunakan alat ini. Hebat kan sarang laba-laba gua nih, bos. Senggol. Slebel.
Wow, aku sangat bahagia terbang ke sana kemari. Akulah Spider-Man. Itulah cita-citaku dari dulu. Aku ingin menjadi Spider-Man, terbang ke sana kemari. Slabel. Kelas lag. Asik. Bagus, bagus. Hah, pokoknya apa yang sudah kau perbuat ini the best lah pokoknya. Mantap kan Orion? Yaudah, kamu mau ikut gak? Ayo, kita berselancar. Berselancar? Di mana? Di kutub es, kau tidak lihat di atas sana. Wow, sekolah makin keren. Wih, di atas atapnya ini ya, ada tempat seluncuran main sky. Wih, main ski cuy, mantap. Ski di salju kita. Keren kan? Sekolahnya sudah makin update. Wah, keren. Ayo, seru sekali kita bisa berselancar. Asik, asik. Ini baru keren. Asik. Ayo, ayo, ayo. Kenapa dia pingsannya? Nabrak batu kayaknya si Kla itu. Ayo, ayo, berselancarlah terus. Wih, seru sekali ya, Raiden. Bagaimana kalau kita lomba, Orion? Berani nggak lo? Weh, kalian mau lomba? Ikutlah aku. Ayo, Kla. Lomba kita sini. Seru, cuy. Mantap kali pokoknya. Weh, kenapa pula kau tabrak aku nih? Cari masalah. Seluncur dulu kita. Asik. Wah, ada patung ini ya. Ada patung, apa namanya itu? Penguin. Anjay, hampir kita nabrak itu ya. Ayolah bro, balapan berani gak? Oke, boleh balapan kita, ayo. Ayo sini, balapan. Mundur sikit. Kau yakin bisa mengalahkanku? Hei, main-main. Aku juaranya ini. Gua kalau main selancar ini ya, di kutub salju, gua jagonya. Kau sudah siap, Raiden? And 3, 2, 1, go! Ayo! Asik! Seru sekali, bukan? Seru! Ayo mutar! Ya, lihat betapa GG-nya aku mutar. Freestyle dulu nggak sih? Yeay, anjay kelas! Aku menang! Wih, hebat kali kok ya main selancar di kutub es ini. Tolong! Tolong! Wih, itu suara siapa? Seperti suara Kla. Di mana kau Kla? Tolong aku. Kla. Waduh, Kla di mana? Woi, tolong. Hah? Orion. Lah, hey Kla. Aduh, ternyata kamu sembunyi di sini. Aduh, iya nih, mana Orion ya? Mana mereka berdua? Tolong. Waduh, siapa itu? Bentar. Loh, Ma, pada kemana ini? Hei, kenapa pada pergi semua? Kla, diam saja, kita di sini aja sembunyi. Oke. Woi, keluarlah woi. Udah aku sembunyi aja. Lah, mana Orion? Orion. Kalian ini sembunyi-sembunyi ya. Lucu sekali. Kok tidak tahu, Pak? Kla ini jago baku hantam. Ah, masa iya? Dari tadi dia joget-joget aja nih. Mana mungkin dia jago baku hantam? Gak mungkin. Kau ngeremehkan aku ya, Raiden? Iya. Mana ada kok hebat-hebatnya. Ayo, baku hantam aku. Ayo. Ah, cupu. Ah, aduh. Kurang ajar. Ngeri kali tendangan si Kla nih. Sampai jatuh aku. Bagaimana? Masih berani? Awas kok ya, Kla. Sosokan kali. Hei, Kla. Lo itu ya. Ayo, turun kita. Kagak ada tandingannya lawan gua. Sini, baku hantam lagi kita. Weh, yakin kau lawan aku? Kau jangan main kau sama aku. Aku taekwondo ini. Ya, yuk. Aku juga bisa baku hantam ya. Boleh. Ayo. Nah nih. Aduh. Tolong, Orion. Kelang ngeri kali. Ayo sini. Berdua kalian gak takut aku. Wih, sombong kali deh, Orion. Kasih paham. Yaudah, aku akan menghajarnya. Lawan tuh Orion tuh. Awas kok ya, Kla. Ku beri jurus laba-labaku. Laba-laba, waktunya serang dia. Mampus lo. Aduh. Woi, kita menang. Rasakan itu ya, Kla. Nice, kena sengat laba-labaku dia. Ayo, kita injak-injak aja nih si Kla nih. Ayo, Orion. Gaskan, mampus kok ya. Aduh. Dasar Kla jelek. Rasakan itu. Enak lo, ha? Diinjak-injak. Yaudah deh. Waduh. Oh iya, aku harus pulang.
Teman-teman, aku harus pergi dulu. Kamu kemana? Udahlah, ada urusan penting. Aku pulang dulu ya. Ya udah, hati-hati ya, Klo. Oke, aku mau pergi dulu. Wah, ada orang yang butuh bantuan sepertinya. Ya udah, ntar datang lagi. Ntar datang lagi ke sini ya. Oke. Laba-laba ini mengajakku ke tempat ini. Kenapa? Astaga, banyak sekali penjaganya. Hai, kalian para penjaga penjahat. Sini kalian, lawan aku. Apa yang sudah kulakukan? Laba-laba ku melihat kalau kalian adalah orang jahat. Rasakan ini. Wah, ramai sekali para penjaganya. Matilah kau. Duar, 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 duar. Rasakan serangan ini. Ayo kok. Hah? Main-main kok sama aku, hah? Nice, pada mati semua. Ayo laba-laba. Ada apa dia bawa ku kesini? Ayo, kita naik aja. Wih, ramai kali. Ayo kau, ratalah kalian. Banyak juga penjaganya. Dari belakang pun ada. Ayo sini kalian semua. Dar, 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 dar. Pergilah dari sini. Dasar penjaga jelek. Jangan main kau sama Raiden ya. Udah, mampuslah kalian. Wah, laba-laba. Kenapa kau membawa aku ke sini? Siapa yang butuh bantuan, laba-laba? Aku ikuti sajalah laba-labaku dulu. Aduh, aku harus kemana lagi ini? Apa harus aku keluarkan saja laba-labanya? Wih, ada orang. Mana? Wih, kan betul. Woi, sini kau. Apa kau jangan main kau sama Raiden? Ayo, maju ke sini semua. Para penjaga jelek. Dar, 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 dar. KO kalian semua kan? Dibilang, jangan main sama Raiden. Oke, rata kalian semua. Kabur, kabur. Jumlah mereka banyak sekali. Bagaimana ini? Mana dia? Anak itu kabur. Awas saja ya kalau dapat bikin kuantum dia. Oke, aku akan memberikan serangan serangaku. Rasakan ini. Nah, kena kok kan? Untung aja. Oi, serangga jelek. Akan kuhancurkan. Mampuslah kau. Rasakan ini. Nice, serangga. Sekarang kemana lagi? Oh, aku coba ke atas saja dulu. Waduh, rame sekali di sini. Ayo sini kau, maju. Dar, 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 dar. Rasakan sarang laba-laba ini. Mampus lu semua. Udah dibilang gua adalah Spider-Man. Ayo, mana lagi ya? Penjaganya banyak loh. Ini tempat apa sih? Laba-laba membawa aku kesini, aneh banget. Dar, ada yang pakai sabit lagi musuhnya. Maju kau. Nice, pada rata ini. Udah, rata kalian semua, we. Oke, mereka semua sudah tiada. Tersisa satu. Nah, oke, udah rata. Sekarang laba-laba, kemana lagi laba-laba? Ayo, tunjukkan aku. Let's go laba-laba. Ke sana tuh, di depan sana. Hah? Oke, bang. Lah, we, kau musuh aku. Kenapa pula aku tunjukin? Sini kau. Pergi sana kalian. Udah, minggir, jangan ganggu aku. Nice. Ayo laba-laba. Sekarang bawa aku kemana? Hah? Kamu kemana itu? Laba-laba? Apa? Lokasinya di bawah. Kenapa dengan di bawah? Aneh sekali. Yaudah, aku akan turun ke bawah. Ada penjaga di sana, gua tembak aja. Nice, mati. Ada lagi. Weh, dari belakang. Mampus kau. Oh, jumlah penjaganya ternyata di sini lebih banyak. Tembak. Dar, 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 dar. Ayo sini, maju kalian semua. Dar, 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 dar. Nice, satu persatu mati di tanganku. Kan jangan main kok ya. Oke, rata semuanya. Let's go. Oke, sekarang kemana? Tolong, tolong. Hah, ada suara minta tolong. Bentar, siapa itu? Tolong, aku di sini. Oh, bentar ya, ya. Oh, kayaknya ada di dalam. Kau di bawah tanah ini ya? Iya, aku dikurung. Tolong gali aku. Iya, sabar. Aku akan menggali tanah ini. Orang jahat mana yang sudah menguburnya? Untung aja di sini ada eskavator. Aku akan coba untuk menggali tanah itu. Apa terjadi dengan dirimu? Legendary? Wah, terima kasih kau sudah menggali tanah itu. Kenapa kau bisa di situ, Legendary? Ini semua ulah Orion. Dia ingin menghancurkan dunia. Orion? Dia temanku. Gak mungkin lah dia jahat. Dia itu sangat jahat. Raiden, tolong jangan kau percayai dia. Aku buktinya aku. Siapa kau? Aku adalah orang buahnya. Aku sengaja berkhianat. Dia adalah bos yang sangat mengerikan. Tolonglah, bantu Legendary.
tolong, kau jangan berteman sama Orion atau nanti kau bisa jadi jahat juga seperti dia. Udahlah Legendary, aku lebih percaya sama dia. Dia adalah teman baikku. Waduh, kau tidak percaya? Aku tidak percaya. Udah, aku mau pergi saja. Udah tahu Orion itu sahabat baikku. Dia orang cerdas dan pintar. Nggak mungkin dia jahat. Aneh-aneh saja. Tapi aku pergi sajalah. Berani kali kalian. Kau akan mati kubuat ya. Astaga, Orion, kabur. Kabur. Lancar Legendary. Untung saja anak itu tidak percaya omongan Legendary yang pecil. Berbaiklah, terbaiklah kau Raiden. Kau akan menjadi sahabatku nantinya. Aneh-aneh saja. Banyak orang yang bilang kalau kau itu penjahat. Apakah iya, Orion? Kau percaya sama mereka? Raiden, kita adalah sahabat dekat. Aku aja mengajarkan kau baku hantam, ya kan? Iya juga. Apalagi kau anak terpintar di sekolah. Ya kali kau jahat, ya kan? Ya, aku adalah anak berprestasi. Bagaimana dengan baku hantam, Bu? Aku sudah mulai berkembang. Ayo, baku hantam kita. Bagus, Raiden. Kau sudah mulai meningkat. Ayo, kau harus bisa menghindar dari seranganku. Nice. Ayo, hajar diriku. Waduh, sakit. Nice. Aduh, Orion, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kau sudah mulai berkembang. Aku bangga. Ayo, maju ke sini, Orion. Aku sudah mulai maju ini. Tolong. Jangan takut, Raiden. Lihatlah targetmu dan serang terus. Oke, aku harus fokus. Ayo, fokus. Rasakan pukulan ini. Yes, aku bisa mengalahkan Orion. Bagus, aku bangga denganmu. Maafkan aku, Orion. Tidak apa-apa. Kau sudah hebat baku hantam, Raiden. Apakah aku boleh minta tolong? Minta tolong? Kau sudah mengajariku. Aku harusnya balas budi. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau datang ke sebuah gunung kematian dan tolonglah. Tolong kenapa? Tolong hajar semua anak buah di sana dan kalahkan bosnya. Aku menginginkan untuk adikku kembali. Adikmu ditangkap sama monster di sana. Udah tenang, aku akan mengalahkannya dengan laba-labaku. Udah Orion, kau tunggu di sini. Raiden itu bodoh sekali. Dia percaya kalau aku punya adik. Rasakan pelangkapku. Wah, ini dia gunung kematian itu. Aku harus selamatkan adik Orion. Awas saja yo ya. Wow, ini dia. Sepertinya ini pintu masuk dari gunung tersebut. Ada sebuah gua. Akan kuhantam dulu penjaga ini. Mampus kau. Nice. Sekarang kita masuk secara diam-diam. Oh, apakah ada buaya di sungai ini? Oh, tidak ada. Unani, hampir ketahuan oleh penjaga ini. Oke, pelan-pelan, sabar. Oke, ini saatnya. Aku akan menghantam orang ini. Mampus kau. Let's go. Waktunya kabur. Ayo. Let's go. Aku harus berhati-hati. Kayaknya ntar tiba-tiba ada penjaga, aku sembunyi dulu deh. Ternyata betul dong. Hampir aja ku ketahuan. Untung ku sembunyi di rumput ini. Sepertinya dia tidak melihatku. Oke, dia naik ke atas. Ada lagi penjaga dari sana. Oke, ku hantam saja orang ini. Nice, udah mati aja dia. Yuk, kita naik saja ke gunung. Wow, gunungnya sangat tinggi dan mengerikan. Ada penjaga. Akan ku serang saja dia diam-diam. Nice, dia tidak melihatku kayaknya. Udah tidak apa-apa. Naik. Dia hampir saja melihatku. Oke, naik ke gunung. Ayo, sini kau. Akan kuajar kau ya. Nice, sudah mati. Oke, ayo kita naik ke gunung ini. Tinggi sekali. Hampir aja ketahuan sama penjaganya. Alright, langsung aja kita serang dia. Rasakan ini. Oke, dia sudah mati. Mantap, kerja bagus. Wow, tinggi sekali bukit ini. Aku harus bersembunyi dulu. Hati-hati. Kan betul, penjaganya datang. Untung saja aku tidak diserang. Akan ku serang dia. Oke, ini saatnya. Rasakan pukulanku. Nice. Langsung aja naik ke atas gak sih? Ada lagi. Hampir aja kan ketahuan udah dibilang.
banyak penjaga di sini. Oke, laba-laba, serang dia. Nah, kena serang kalian semua. Rasakan itu. Laba-laba gua nih, bos. Oke, kita naik lebih tinggi lagi. Oh, masih sangat jauh. Aku harus lebih tinggi memanjatnya pokoknya. Panjat terus. Panjat, panjat, panjat gunungnya. Nice, udah sampai ke ujung. Panjat terus, panjat. Hati-hati. Akan betul, ada penjaganya. Tempat apa ini? Sepertinya ini tempat ritual. Ah, dasar kau ya. Wow, tempat ritual yang sangat mengerikan. Warnanya pink-pink. Widih, kece sekali. Oke, orang ini akan kuajar mana? Wah, oh tidak, ketahuan. Kalian ini tiba-tiba saja nongol. Maju kau. Oh tidak, dari belakang juga ada. Maju kalian. Nah, udah kenok aja nih. Kagak jelas. Oke, kita berhasil masuk sepertinya. Masuk. Oh, ada penjaga lagi. Aku harus bersembunyi. Kan? Oke, mereka di sana. Kayaknya mereka tahu deh keberadaanku. Kalau gitu, aku akan menyerang orang yang di tengah dulu. Kau akan mati tanganku. Terbang deh ke bawah. Rasain. Satu lagi. Pelan-pelan tapi pasti. Serang. Jatuh lagi dia. Oke, kalau begitu, aku akan naik ke atas puncak. Kita akan selamatkan adik Orion. Let's go. Apakah adiknya cewek? Kalau cewek bisa kali ya sama aku. Yuk, naik. Ada penjaga dari depan sana. Oke, untung tidak ketahuan. Let's go. Kita pukuli aja gak sih? Oke, kita pukuli aja. Nah, mampus. Wih, ada lagi penjaganya. Kabur, dia melihatku. Sembunyi di sini. Santai. Nah, kau tidak melihatku. Dadar. Oke, let's go. Aku selamat. Ada lagi penjaganya, sabar dulu, santai kan. Mereka semua turun dari naik dan ke bawah. Oke, sabar dulu. Oke, langsung aja kita majuin. Nah, ini saatnya. Laba-laba, serang. Waktunya sengat dia. Oke, kena sengat. Ya. Oke, kita naik lagi ke atas bukitnya. Hampir ke pucuk. Hampir. Oke, sabar dulu. Kita majuin aja. Dadar. Enak sama gua. Aduh, ramai kali penjaga di sini. Sabar dulu deh. Santai. Oke, mereka tetap naik. Ada yang tahu diriku. Kabur. Oh. Kau bilang aku tidak bisa lari, ha? Walaupun aku tidak bisa lari, aku akan menghantam kalian. Maju sini. Ayo. Dari belakang ada lagi. Aduh, sakit. Kalian beraninya keroyokan. Tapi aku lebih jago daripada kalian. Ayo sini. Mampus kau ya. Ayo, rasakan seranganku. Maju kalian, maju. Woi, matilah kau. Waduh, banyak sekali jumlahnya. 10 orang datang ke sini tiba-tiba. Ayo, gua kagak takut. Walaupun jumlah kalian banyak, aku sudah diajarkan Orion untuk baku hantam. Maju kalian. Pergi. Pergilah kau. Oke, mereka semua sudah rata. Waktunya aku naik ke atas. Let's go. Kita naik ke bukit lagi. Kita dapat harta karun. Banyak kristal. Entar aku jual deh. Di mana adik Orion? Kau mau saja dibodoh-bodoh Orion. Suara siapa itu? Aku adalah iblis penjaga gunung ini. Iblis? Mana Orion? Orion, aku tidak tahu. Aku ingin menyelamatkan adiknya. Kau bodoh, Orion tidak punya adik. Bego sekali kau. Apa-apaan ini? Nggak mungkin Orion berbohong. Udahlah, Orion sengaja menjebakmu. Dasar, aku akan mantamu. Dasar iblis, aku akan mengalahkanmu. Aduh, sakit sekali. Ayo sini, mampuslah kau. Ayo, bangkitlah kau. Apakah kau masih berani dengan hantu? Aku akan menghajarmu. Pokoknya kau harus kalah. Gak kena. Akan ku serang kau pakai laba-labaku. Serang!
mau ngapain? Laba-labamu tidak akan bisa menargetkanku. Lah, laba-laba, kenapa kau tidak menyerangnya? Hah, laba-labamu tidak akan bisa menargetkan hantu. Percuma, ini saatnya aku hajarlah kau hari ini juga. Aduh, tolong, sakit sekali. Dasar kau, mau saja dikhianati Orion. Gak mungkin, Orion tidak mungkin pengkhianat. Aku akan mengalahkan kau, iblis. Sudahlah, kau memang keras kepala. Aku akan menghajarmu. Aku yang akan menghajarmu. Udahlah, akan kuserang kau pakai kursi ini. Enak saja kau, majilah kau, bocil lemah. Kerja bagus, Orion. Kerja bagus juga, iblis. Kita akhirnya berhasil menangkap anak ini. So-soan sekali dia, sangat sombong. Betul, Orion, kerja bagus. Apaan ini, Orion? Mampuslah kau, masih juga kau percaya denganku? Ada apa ini? Ini dia, namanya Raiden. Anak ini sangat pintar dan dia so-soan jadi superhero. Oke, kalau gitu serang dia. Apa-apaan ini? Kalian berdua berteman? Iya, Sonia dan Orion berteman. Betul sekali, kami adalah duo monster yang ingin menghancurkan dunia. Ternyata betul kata legendary, Orion adalah orang jahat. Rasakan itu. Jadi, kau yang sudah mengubur legendary ya di tanah itu? Betul, itulah kami. Dasar Raiden, kau percaya saja. Kalian orang cerdas, kenapa kalian tidak menyelamatkan dunia? Untuk apa? Dunia tidak menghargai kita. Betul, dunia tidak menganggap kami. Jadi kami ingin hancurkan dunia saja. Kalian ini parah sekali. Udahlah, kau bergabung jadi jahat atau kusiksa. Gak, aku tidak akan mau menjadi orang jahat. Kalau gitu Orion, serang terus. Kita hantam dia. Gaskan Sonia. Sakit. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku Spider, serang dia. Mampuslah kau. Apa ini? Aku kesindrus. Berhasil dia mengeluarkan spidernya itu. Aku tidak bisa bergerak. Aku juga. Mampuslah kalian. Orion, Sonia, kalian akan kalah di tanganku. Terutama kau ya, Orion. Aku akan memenjarakan kalian. Mau lari kemana kau? Kabur. Kau tidak akan bisa kabur ya. Berani sekali kau mengejarku, Raiden. Apa, Orion? Dasar pengkhianat. Aku akan menyerangmu. Yaudah, kalau gitu, aku akan serang kau juga menggunakan laba-laba raksasaku. Yaudah, akan keluarkan Scorpion Raksasa. Gas! Aku kalah. Akhirnya, Orion. Jadi bagaimana? Aku minta maaf. Aku janji aku akan menjadi orang baik. Aku tidak akan memaafkanmu. Kau berani membohongiku. Ternyata kau orang kejam. Dan kau adalah iblis. Ampuni aku. Tidak ada kata ampun bagimu. Selamat tinggal. Robot, langsung aja. Kau serang dia. Serang dia, Spider. Apa ini? Udah. Aku tidak kuat lagi terkena serangan ini. Tolong, aku kesentrum. Tolong. Aku tidak memperdulikan lagi, Orion. Rasakan itu.